sekalian, saya ingin mengulangi apa yang kita dengar di Sentul International Conference Center Jawa Barat sebagai amanat Presiden beberapa waktu yang lalu. Tadi juga sudah disebutkan oleh Kepala Kantor Perbendaharaan Negara, yaitu strategi Presiden, strategi negara 5 tahun mendatang adalah yang pertama menyelesaikan pembangunan infrastruktur, kemudian membangun sumber daya manusia, yang ketiga menyederhanakan birokrasi, yang keempat menyederhanakan peraturan perundang-undangan, yang kelima transformasi ekonomi. Bagi saya, pencanangan ini adalah wajib sifatnya dan gubernur serta bupati wali kota harus menyesuaikan, sehingga poin penting yang akan kita sesuaikan di Aceh penekanannya ada pada pembangunan sumber daya manusia. Terhadap 5 strategi Presiden tersebut, kita juga sudah harus berpikir bagaimana investasi masuk dengan target 1 ekspor. Berproduksilah sebanyak-banyaknya untuk kepentingan ekspor. Terimalah investasi melalui investor-investor yang kita percaya dengan tujuan ekspor. Yang kedua, kalaupun ekspor belum bisa kita selenggarakan dengan cepat karena investasi menengah besar itu butuh waktu, maka yang harus dilakukan menurut nasihat Bapak Presiden adalah mereduksi impor. Dalam konteks daerah, mari kita reduksi belanja keluar Aceh. Mari kita optimalkan mengkonsumsi produk-produk dari anak bangsa yang ada di Aceh. Mulai dari timpan, mulai dari tas khas Aceh, mulai dari pernak-pernik, mari kita belanja kepada saudara-saudara kita, industri kecil menengah yang berada di Aceh. Mudah-mudahan pada saatnya yang besar pun akan kita produksi di Aceh. Saya optimis Bapak Ibu sekalian, kalau DIPA ini cepat kita eksekusi, termasuk APBA dan APBK, maka ekonomi growth untuk Aceh tahun 2020 target kita sekurang-kurangnya sama dengan pertumbuhan ekonomi nasional, bahkan insya Allah lebih tinggi. Ya, yang normatif kan akuntabilitas dan transparansinya. Itu rambunya sudah jelas, ada peraturan perundang-undangan, terutama peraturan Menteri Keuangan, PMK. Tapi lebih dari itu, kita berkejaran sama waktu seperti yang kita katakan. Kalau sudah cepat pengesahan anggaran, penyerahan DIPA, tapi lelangnya terlambat, maka eksekusi di lapangan akan terlambat. Benang merahnya, konsekuensinya, inflasi akan tinggi, uang lambat beredar di masyarakat, maka kemiskinan akan lambat sekali turunnya. Oleh karenanya, satu lagi yang penting selain dari akuntabel dan transparan adalah tepat waktu. Nah, kita sudah pengalaman di 2019, karena ada masalah-masalah administrasi waktu yang lalu, di pertengahan tahun 2019, APBA, terkait dengan hibah bansos, maka harus dieksekusi sesudah P. Nah, kita kehilangan waktu, sehingga paling bisa prestasi kita sama dengan tahun lalu. Tapi ke depan, 2020, prestasi kita harus lebih baik dari tahun lalu terkait dengan kecepatan eksekusi, agar inflasi bisa kita tekan, uang cepat beredar, kemiskinan insya Allah bisa turun signifikan.